Oke, jadi um, kita lanjutkan yang semalam uh, terkendala ya. Oke, jadi uh, tayangan ini sebentar aja lah ya. Saya ingin mang apa uh, ganjal soalnya semalam jadi <guluh> bukan nggak bisa tidur ya. Kepikiran aja sebelum tidur. Ah, uh, oke, jadi ini ini Microsoft Word ya, MS Word. Ini masih kosong. Kemudian ini, nah ini, ini saya akan coba uh, copy paste ya, copy paste dari buku Samuelson ini, halaman tujuh lah ya, halaman tujuh, ini tiga uh, masalah utama uh, organisasi ekonomi itu ya, jadi what, how, and For home, kita ambil teksnya. Oke, okay. Copy. masukkan ke sini. Pasti ya. Oke, okay. kemudian sampai sinilah. Nah, sampai sini ya. Oke, sini. Nah, oke, okay. kita dapat teks nih. Nah, hmm. oke. Okay. Nah, ini high quality ini ada garis bawah ya. Ada garis bawah berarti harus diperbaiki. Klik kanan aja nih. Nah, itu ya. Oke, kita mau rapikan rapikan dulu deh. Justify. Nah, jadi rapi ya. Oke. Sekarang kita kan semalam tuh ngadat itu di sini nih Microsoft Translator saya nggak tahu kenapa itu. Mari kita blok. Itu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kita coba aja nih. Zoom. 5 menit lagi. Udah. Translate. Oke, okay, translate ya. From English to Indonesia. Tuh, bisa ya. Oke, okay. kalau ini langsung di insert, ini nanti hilang teks Inggrisnya. Jadi saya lebih memilih biar teks Inggrisnya masih ada. Ini aja di blok ya

ya berhasil ya, Brasil, ya. <laughs> semalam nggak tahu kenapa tuh ngadat eh. padahal udah dicoba dulu dan siangnya kan nggak apa-apa itu ya yang tayangan pertama itu nah oke okay. dapat ya nah ini biar nggak merah ini Indonesia Oke. Okay. ini Oke, tutup. Dapat ya. Oh, dah? Okay. Tuh, oh, udah. Oke. Jadi Nah, <tuh> Rapikan, rapikan deh. Justify. Tuh, oh, dah. Jadi kita punya naskah nih. Nah, tapi ini kan masih copy paste ya. Masih copy paste. Sekarang ini kan dari dari sini kan. Dari sini ya. Jadi kalau ini kalau ini uh, dicek similarity ini 100% kita uh, ngebajak bukunya Samuelson. Ya. Ini ngebajak bukunya Samuelson. Kalau yang ini copy paste langsung dikirim ke ke jurnal, ke publikasi ya, ke publikasi jurnal kena Turnitin 100% ini. Nah, sekarang biar tidak eh, biar kita lakukan parafrase ya. ini, ini copy. Ini copy ya, ini udah di blok nih. Blok dulu. Oke. Okay. Copy. Okay. masuk ke Google, cari parafrasing tuh. ya para perasing tool para prasing tool.com nah, ini input tag yang pastikan aja di sini oh dapat ya dapat ini ada oke kata tuh kan Grammarly aja masih menyalahkan Samuelson dan kawan-kawan ya Samuelson dan House itu Kata Grammarly bukan consumption, tapi con consumer. Ini from apa ini? Oh. Ya. nggak usah pakai from katanya. Oke. apa-apa. Kita ikut Grammarly ya. Ini from-nya. ah, ah Itu aja lah ya. Wih, ini masih ada. Oke. Tidak usah. Do the production. Produce income. Payment. Payment ya. So, oke. Okay. Nah sekarang ini teks 100% anggap saja demikian ya. Yang barusan anggap saja nggak ada perbaikan. Milik Samuelson Lord House kita basic parapes. So, ya. Mari sekarang kita copy ini. Opti masuk ke sini ya masuk ke sini, mari kita bandingkan sekarang. Hmm. Oke, okay. sekarang kita bandingkan nih yang ini sebelum para prase. saya kasih merah ya yang ini setelah para para saya kasih apa hijau ya kita kasih hijau lah inilah ya mari kita bandingkan Tuh. jadi ini bentuk para para itu gini ini ya bagi yang sudah oke okay. Sudah kita lakukan bagi yang belum tahu ya begini every human Society, whether it is an advanced industrial nation dan seterusnya ini, ini jadi nah ini three fundamental economic issues must be addressed by every human society, whether it is an advanced industrial nation dan seterusnya tuh, ya, yeah. more closely at them, jadi a closer look at them, <laughs> ini ya tuh, ya ini itu jadi sekarang nggak ada nggak ada alasan ah saya nggak bisa bahasa Inggris ya, gimana bahasa Inggris aja kan kita nggak bisa apalagi suruh pernah ada tools ya ini contoh ya gitu jadi kalau yang ini <Deputy punyi> kalau kita gunakan yang atas ini makanya saya kasih merah ya ini 100% similarity tapi <Titanic> kalau yang bawah ini ya berubahlah nah, berapanya ya silakan dicek di turnitin masing-masing ya oke gitu jadi ini ini contoh uh, gamblang ya contoh gamblang tuh seperti itu nah sekarang saya ingin memberikan contoh dari Wikipedia ilmu ekonomi Wikipedia ya ini jadi di Google ketika ilmu ekonomi Wikipedia mari kita buka dari daripada chat GPT lebih baik Wikipedia deh. Nih, ini kan lumayan nih ada ada ininya nih, ada rujukannya nih. Ya. Ya ada rujukannya. Tuh. Oke, ilmu ekonomi Ada ilmu ya. Di sini kopi. Ini. Nah, simpan sini lah ya. Oke. Kita gunakan yang bahasa Inggrisnya. Nah. Rujukannya mana nih? Ah, ini ya. Nih, ini rujukannya tuh. Ya tinggal dicari aja rujukannya nanti. Ah, Oke. Okay. Ini kita blok sampai sini ya. Kita Blok sampai sini, copy. Oke, okay. masuk ke para prasinya tuh. Oke, basic paraphrase. Oke, kalau kita mau perbaiki dulu. Hmm. Jadi grammarly itu American ya, American English. Impact and impact, behavioral, behavioral. Oke, basic paraphrase what is consider oke okay. isnya ganti sama r a ah. oke okay. to be nggak usah pakai to be normal ya yeah. routine ya yeah. atau ordinary lah oke okay. r kembali ke is oh atasnya bawah. oke okay. Nah ini, jadi kalau kita gunakan yang ini, ini 100% Wikipedia. ya. Tapi kalau kita gunakan ini, ini sudah hasil pada frase. So, ya. So, jadi kita gunakan yang ini. Okay. copy. Aha. Masuklah ke sini. Tuh ya. Masuklah ke sini. Paste. Nah ya PSD ini hasil para prase kita rubah warnanya dengan hijau nah toh, oke okay. kita butuh terjemahannya dalam bahasa Indonesia nah, sekarang kita coba <laughs> ya mudah-mudahan tidak ngadat lagi ya semalam ngadat itu ah Oke. Okay. Studi ekonomi berfokus pada bagaimana fungsi ekonomi dan tindakan dan seterusnya ya. Nah, ini sudah pulih ya. Ah, ini kopi. Pastikan sini. Ah, Oke. Okay. Eh, Dapat ya, oke. Okay. Jadi, ini tinggal digunakan, dan seterusnya. Nah, itulah ya yang semalam. <laughs> semalam, kok tiba-tiba Microsoft Blender saya, kok ngadat ya? Nah, itu oke. Okay. Eh, seperti itu, tetap semangat, eh, oke. Okay. Waduh, ini ada berapa nih? Pak nih, Bu Yeni. Ada si Imut nih, si Imut. Melinor. Pak Ahmad Kori. Nah, ada yang mau tanyakan? <gif> jadi jadi kepikiran semalam mau tidur itu. Itu kenapa Microsoft Translator saya nggak ada <gif> Cukup, kalau cukup sudahlah ya. Itu seperti biasa yang tidak sempat hadir atau yang baru hadir ini Anggrain Ingrum nanti saya upload di YouTube ya upload di YouTube jadi seperti itu silakan melanjutkan jadi saya ulang ya eh, silakan kerjakan dulu tugas dari dosen lain dari mata kuliah lain eh, mengerjakan tugas dari saya itu setelah selesai tugas dari dosen lain nanti aja biar nggak biar nggak stres kuliah kuliah kok stres gitu <laughs> yang pemulih kan sudah Dapat LOA tuh udah nyantai lah, bang Mugi tinggal. Alhamdulillah, Prof. Saya lagi nyusun buat yang uasnya, Prof. Ah ya silakan lah, <laughs> gitu ya, <laughs> gitu. Kalau boleh juga uh, bantu kawan-kawan yang lain, Pak. Siap-siap. Bantu kawan-kawan yang lain. Jadi ya. saya tidak melarang mahasiswa kerjasama. Jadi gitu ya, ya, andragogi aja lah ya, pendidikan orang dewasa itu. Hai, <laughs> Prof ada lah teknis ya itu ngetik-ngetik itu kumaha itu ah gitu kan gitu jadi tolong dibantu aja yang yang masih, apa jangankan Zotero Mendeley ngetik-ngetik bo deh ah kan, gitu tolong dibantulah yang begitu begitu-gitu ya, ya. oke jadi ini bagi yang baru datang eh, mohon dilihat aja nanti di YouTube ya disimak aja di YouTube silakan eh, tetap semangat tinggal berapa Berapa hari lagi tinggal kita puasa? 13 ya. 13 12. 13. Ah, itu ya. Itu kecuali ya, yang lembarannya lebih awal satu hari. <tuk> Oke, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Nah, billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabilil haq. Nasminallahu wa tunqori wa basyirul mukminin. Wallahul muafiq ila berik Tetap semangat. Assalamualaikum. warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.